Penganjuran Karnival Kerjaya 3 daerah peringkat negeri Melaka yang diadakan menjadi peluang terbaik bagi golongan yang terkesan dan hilang pekerjaan untuk mencari pekerjaan baharu. Ketua Menteri Datuk Seri Utama Sulaiman Mat Ali berkata, sejak negara dilanda pandemik COVID-19, seramai 10,585 pekerja terkesan. Menurutnya, daripada jumlah itu, seramai 2,607 pekerja hilang pekerjaan tetap, manakala 220 terlibat dalam pemberhentian secara sukarela. Apa yang kita laksanakan ini adalah hasil daripada mesyuarat pada bulan Ogos itu kan? Lasiah dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negeri Melaka MTEM, yang mana pada waktu itu kita mengambil kira data-data berapakah mereka yang telah kehilangan kerja, sama ada mereka berhenti secara sukarela atau diberhentikan kerja atau majikan mereka telah tutup ataupun gulung tikar akibat daripada pandemik COVID-19 ini. Jadi Ahli Majlis Mesyuarat Tindakan Ekonomi Negeri Melaka telah membuat keputusan bersama untuk kita adakan kerjaya 3 peringkat ini. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyempurnakan majlis perasmian karnival berkenaan di Kompleks Sukan Masjid Tanah. Hadir sama Speaker Dewan Undangan Negeri Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, Pengerusi Jawatan Kuasa Perpaduan Hubungan Masyarakat Tenaga Kerja dan Hal Ehwal Pengguna, merangkap Pengerusi Jawatan Kuasa Induk Karnival Kerjaya 3 Daerah, Datuk Wira AR Ismail Osman, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Tun Perak, Datuk Dr. Sabri Muhammad Sharif, yang juga penganjur bersama karnival dan lain-lain kenamaan. Tambahnya, karnival berkenaan menawarkan lebih 5,000 peluang pekerjaan menerusi 31 majikan dari pelbagai sektor dan akan diteruskan di daerah Melaka Tengah sebelum berakhir di Jasin akhir tahun ini. Dalam pada itu, Ketua Menteri turut menasihatkan golongan pencari pekerjaan di negeri ini agar tidak terlalu memilih pekerjaan, sebaliknya merebut sebarang pekerjaan yang ditawarkan. Mana yang nak kerja, okey. Kerja tu memang ada 5,000 peluang kerjaan. Tapi dia bergantung kepada anak muda yang datang. Dia nak tak nak kerja tu. Sesuai atau tidak. Itu sebab tadi saya bertemu dengan beberapa orang sedang mengisi borang. Yang dah dapat, saya kata jangan pilih kerja buat masa ni. Ya? Sekarang ketika dan waktu ni adalah sukar untuk mendapat pekerjaan. Jadi kalau dah ada kerja ni, kerjalah sebaiknya.